Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan dekat pusat bandar raya, kita adalah terjumpa golongan-golongan yang so, bila kita terjumpa golongan-golongan macam tu, mestilah kita rasa kesian. Mestilah kita rasa macam nak memberi. Tapi at the same time, bila kita dah memberi tu, tiba next traffic light tu ada lagi yang wish. Dah kalau 3, 4, 5 traffic light kita stop, takkan semua kita nak memberi kan, betul tak? So, satu fikirlah juga, orang-orang yang meminta ni semua orang lokal ke? Suha ada baca, kebanyakannya orang yang meminta sedekah di tepi jalan ni orang pendatang asing. Yang paling famous sekali yang ada kat Malaysia, orang Rohingya, orang Myanmar. Dan kalau korang nak tahu, cara diorang minta sedekah tu kadang-kadang adalah yang cara elok. Diorang ketuk-ketuk dan minta, dan kalau kita tak bagi, diorang go macam tu je. Tapi ada yang tak bernasib baik, diorang ketuk-ketuk dan bila kita tak bagi, dia pula marah kita, kenapa tak bagi? Walaupun dia minta RM1, tapi kita tak boleh salahkan orang tu kenapa tak memberi. Maybe dia pun tak ada cash. Sebab sekarang kan orang hidup tanpa cash, betul tak? Adalah satu cerita ni, bermula kisah dengan seorang lelaki pakai kopiah macam Pak Haji ni, minta sedekah dekat traffic light, ketuk-ketuk tingkap. Tapi bila sampai satu masa, orang tanya dia macam, "Bang, Islam ke?" Lepas tu dia pun kata, "Haa, Islam." Lepas tu orang tu pun sajalah test dia, cuba try mengucap. Lepas tu dia tak layan. Lepas tu next tu orang tu tanya lagi, cuba baca Al-Fatihah. Pun sama, dia tak layan. So dia pun offer lah pakcik yang pakai kopiah ni pergi ke pusat zakat. Tapi dia tak nak. So dia pun larikanlah diri. Tapi kalau korang tahu, orang-orang yang mengemis di tepi jalan ni, diorang boleh untung sehingga RM300 sehari tau. Tentang pemerdagangan manusia ni, so adalah baca Amerika Syarikat ada buat listed tau, negara-negara yang top buat pemerdagangan manusia ni. Dan Malaysia antara negara yang jatuh tahap ketiga terhadap pemerdagangan manusia ni. Kiranya Malaysia antara top lah orang asing bawa masuk ke Malaysia. Dan kalau korang nak tahu, Malaysia ni kira-kira ada dalam 2 juta pendatang asing yang datang tanpa dokumen. So bayangkanlah betapa ramainya warga negara-warga negara luar yang datang ke Malaysia untuk diperdagangkan. Value dia sama tak dengan orang yang jual mangga dengan orang yang minta sedekah? Orang mangga tu dia macam menjual tau. At least dia ada effort untuk menjual. Yelah, dia menghadap panas, hujan dengan bawa mangga-mangga tu untuk menjual. Daripada orang yang tak ada effort, tiba-tiba ketuk-ketuk-ketuk minta duit. Lepas tu bila tak bagi, marah. At least mangga tu kalau kita tak nak beli, dia tak kacau kita pun. Betul tak?